Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadi khairan ja'ala fi qulubihim mahabbatan shadiqatan wa mawaddatan khalisatan li sayyidina Muhammad wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna wa akrimna ya Rabbana bimahabbati habibika sayyidina Muhammad. Wa'inna ya Rabbana ala husni mutaba'atihi wasurna yawm al-qiyamati ma'al zumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang semoga kalian benar-benar diberi oleh Allah kecintaan yang tulus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kalian benar-benar hamba-hamba pilihan yang tampil beda nanti di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dan di hadapan semua makhluk. Sebab nanti ada beberapa manusia yang tampil beda, tampil beda, bahkan cara masuk surganya pun beda, dan di surga pun tempatnya berbeda dengan yang lainnya. Mereka lah yang biasa tampil beda di dunia, maka nanti di akhirat pun sering tampil beda. Dan tampil bedanya di dunia adalah dia punya perjuangan yang orang lain tidak pernah melakukan, dia melakukan. Di saat orang pada ogah-ogahan, dia yang giat. Dan dia tetap bertahan dengan prinsip, berpegang dengan akidah serta agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bakal tampil beda nanti di hadapan Allah dan Rasulnya. Kalau jam-jam begini nih, anak-anak muda seumur kalian, anak-anakku semuanya, ini rata-rata baik di Cirebon, luar Cirebon, Indonesia, di luar Indonesia, jam begini ini lagi asik dengan sinetron. Tapi kalian asik dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini pun sudah terlihat kalau kalian beda. Tampil beda. Membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perilaku kalian pun harus beda. Kalian harus senang tampil beda. Dan memang akan selalu dianggap aneh. Kemarin sudah saya sampaikan tuh bada'ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'atu baril ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Agama dulu muncul asing, aneh. Orang menganggap sesuatu yang aneh. Agama yang dibawa oleh Rasulullah itu agama aneh bagi orang-orang yang ada di Mekah waktu itu. Kemudian menjadi masyhur, dan suatu ketika nanti kata Rasul akan balik lagi. Siapapun yang berpegang dengan agama ini dianggap aneh. Bahkan orang berpegang dengan agama ini seperti orang memegang bara api, berat, kecuali hamba yang diberi kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka semoga kita termasuk orang bisa bertahan. Kadang-kadang mempertahankan prinsip itu tidak bisa bertahan lama. Mungkin karena lingkungan, sesaat dia bisa baik, tapi keluar dari lingkungan tersebut sudah berubah. Semoga kalian santri pilihan, amin. Santri yang sesungguhnya, yang rindu dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebab ada sebagian orang yang menuntut ilmu, bisa anak putrinya berdandan baik, sempurna menutup auratnya, hanya di pondok saja. Akan tapi keluar dari pondok, dan perubahan pun kadang memang tidak serta-merta, akan tapi bertahap. Mulai dari kerudung yang menutup semua sampai urusan dadanya tertutup, perlahan keluar dari pondok, mulai kecil kerudungnya dan sebagainya, sampai tidak berkerudung. Berarti gak mampu dia memegang agama itu. Belum lagi nanti ada orang mengatakan, ah panas. Apalagi nanti di luar ada yang cukur rambutmu bagus, sayang dong kalau ditutup. Kan sudah mulai setannya berbisik. Sehingga tidak bertahan berpegang dengan agama, hanya karena lingkungannya saja, lingkungan baik jadi baik, di saat keluar dari tempat tersebut sudah berubah. Nah ini bukan tampil beda, tapi kalian akan tampil beda nanti, anak-anak putriku khususnya ini, di hadapan Allah dan Rasulnya kalau kalian berpegang dengan prinsip ini, berpegang. Kalian punya tampil beda. Tampil beda di hadapan Allah dan Rasulnya. Termasuk kalian anak-anak putra. Anak laki-laki, mungkin banyak yang dengan kebiasaan yang tidak baik, menggoda kawannya, yang lawan jenis dan sebagainya, iseng dan sebagainya, HP dan sebagainya. Kalian bertahan untuk tidak main HP karena di pondok. Ini dianggap sebagai tampil beda ini. Nanti akan dipanggil Rasulullah nih ya, berdiri nih umatku yang istimewa ini. Kenapa ya Rasulullah? Orang pada sibuk HP, melihat yang enggak baik di HP-HP, kalian mau mondok. Enggak pernah lihat HP lagi sudah. Oh, ini tampil beda di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kebaikan nanti akan, bukan saja nanti, saat ini pun dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kisah itu akan diulang oleh Rasulullah, kau begini. Jadi keindahan di surga nanti di hadapan Nabi adalah di samping melihat Allah Jalla Jalaluh, kemudian melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi yang ketiga adalah di saat kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, senang dibanggakan di antara umat ahli surga. Dia istimewa nih. Semoga kita benar-benar menjadi manusia istimewa. Tampil beda di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dan tampil beda di hadapan manusia. Beda itu bukan ngane-ngain, tapi beda maksudnya apa? Di saat orang melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, kalian bertahan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sih yang mondok hari ini? Di kampungmu yang aja, Pak, yang dulu sekolahnya SD. Keluar dari SD masuk SMP kan sekarang misalnya. Sebagian masuk SMP tahfidz. Sebagian masuk SMP Al-Bahjah. Sebagian masuk tahfidz, sebagian masuk Al-Bahjah. Coba kamu ingat-ingat. Satu kelas di SD-mu dulu itu yang masuk pondok berapa orang coba? Kamu ingat? Ah, berapa orang? Dari 40 paling yang masuk pondok 3 orang. Berarti kamu itu istimewa. Yang dari SMP ke SMA, yuk. Berapa banyak dari kawanmu itu? Yang lain pada kemana? Yang lain tidak dipilih seperti kalian. Maka prasangka baik Buya kepada Allah dan kepada kalian, semoga kalian termasuk orang yang benar-benar bakal tampil beda nanti di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini adalah malam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam pembacaan maulid rutin setiap malam Jumat ada di sini seperti ini. Sesaat Buya, sesaat para habaib, para asatid yang bakal menyampaikan pesan-pesan, ketahuilah bahwa untuk mencintai Nabi itu sangat mudah secara teori. Gitu ya, mencintai Nabi sangat mudah secara teori. Karena sebab cinta sudah Allah hadirkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta itu ada dua kalau mau disimpulkan. Bagaimana seseorang bisa mencintai adalah dua sebabnya. Yaitu
karena sesuatu tersebut secara lahir punya kebaikan, nilai kebaikan. Sesuatu itu secara lahir bagus. Secara lahir bagus. Yang kedua, baik dan bagus secara batin. Itu sebab cinta. Maka sangat mustahil jika ada orang mengatakan cinta kepada sesuatu yang membahayakan kepadanya, tidak ada nilai baiknya. Mungkin secara lahir jelek, tapi secara batin bagus. Mulai dari senang sampai derajat cinta. Warnanya sih hitam, tapi saya suka. Sambal terasi. Ya kan? Warnanya jelek kan? Paling jeleknya warna kan sambal terasi. Ya, tak pernah makan sambal terasi, nak? Ya. Atau sambal sate. Jelek warnanya, Pak. Kena air. Cuman aku suka. Karena rasanya enak. Ya kan? Jadi secara makna ada, tapi secara fisik jelek. Ada bagus secara lahir, biarpun hakikatnya enggak baik, hanya indah dipandang saja, tapi kalau disentuh dia enak, sebagian bunga-bunga atau bunga-bunga yang bikin gatel atau apa, tapi dilihat indah. Jadi kalau ada orang senang itu sampai derajat cinta, nanti mula-mula harus sesuatu itu ada keindahan secara lahir atau keindahan secara batin, baik secara lahir atau batin. Ini gambaran dulu tentang bagaimana kita menyenangi atau mencintai. Maka tidak mungkin ada seseorang suami mencintai istrinya, atau seorang bapak mertua mencintai calon menantu, calon mertua mencintai calon menantu misalnya. Kalian belum ngerti ini menantu mertua, masih anak-anak. Maksudnya apa? Seseorang mencintai, aku mencintai seseorang itu karena apa? Dia telah jahat kepadaku dan baunya enggak enak, dia jelek. Bisa enggak? Ya enggak bisa. Contoh saja, akan datang kawanmu. Kamu harus baik-baik dengan dia. Kamu harus bisa mencintai kawanmu itu. Gimana ciri kawan itu, Bu ya? Dia itu membahayakan kepadamu. Oh, jahat. Sesaat menempeleng, sesaat memukul, nempeleng, sesaat mencakar. Sudah begitu mukanya serem. Baunya enggak enak. Coba. Kira-kira kamu tertarik enggak dengar bahwasanya akan ada kawan baru kayak begitu tuh? Oh, dia jahat. Lebih dari Fir'aun. Jahat lebih dari Fir'aun. Jahat pokoknya. Kalau ditawari kawan semacam, ada anak putri, besok akan ada kawan barumu. Kemudian kamu dipaksa, kamu harus mencintai dia, kawan baru, anak putri, ini anak putri, dapat kawan baru seorang putri juga, anak putri. Datang kepada kalian kawan baru, tapi ingat, dia punya ciri-ciri, jahat dia. Gitu aja sudah tidak senang. Suka ngadu domba. Suka menggunjing dia. Suka menfitnah. Suka mencaci. Kamu sudah mengkeret gitu. Sudah tidak semangat lagi. Itu. Lebih dari itu, kalau kamu melihat mukanya, wah serem dia. Serem. Kira-kira kamu bisa enggak suruh mencintai sahabat wanitamu itu, wahai anak-anak putri? Enggak bisa, berat, susah. Karena sebab cinta enggak ada pada orang tersebut. Bagaimana aku harus mencintai sahabat perempuanku? Kau seorang wanita. Bagaimana engkau bisa mencintai sahabat wanitamu itu sementara dia mencintai karena, ya ini mencintai senang maksudnya. Bagaimana kamu bisa nyaman dengan dia sementara dia jahat kepadamu? Suka menfitnah, suka menggunjing, suka mencaci, suka-suka. Susah. Karena enggak ada sebab cinta. Karena tidak ada sebab cinta. Nah, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Maha Kasih. Kita itu punya kewajiban mencintai Rasulullah. Lah Rasulullah ini secara lahir baik. Bahkan enggak ada sebaik Nabi Muhammad. Secara batin juga tidak ada yang melebihi kebaikan Nabi. Jadi sebab cinta itu sudah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita punya Nabi, mohon maaf, secara fisik serem itu, mungkin susah. Tapi Allah telah menjadikan Nabi Muhammad istimewa, secara lahir istimewa. Dan Allah sayang kepada kita menjadikan Nabi Muhammad seperti itu. Parasnya Masya Allah Nabi Muhammad SAW. Secara lahir,
Nabi Muhammad, kegantengan Nabi, kalau dikatakan Nabi Yusuf paling gantengnya manusia waktu itu, ternyata kalau seandainya manusia Nabi Yusuf dan Rasulullah itu dikumpulkan kegantengannya seperti rembulan, kemudian dibelah jadi dua, belahannya itu dibagi dua lagi, seperempatnya untuk Nabi Yusuf, seperempatnya untuk kita rame-rame. Buat inti ini, buat kita rame-rame, seperempatnya, separohnya adalah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad. Separoh dari lingkaran tadi, separohnya buat Nabi Muhammad, separoh lagi dibagi dua, seperempat buat Nabi Yusuf, seperempat buat kita sama-sama. Biarpun seperempat ya, ya lumayan dapat kan? Bersyukur. Nabi Yusuf, oh mengagumkan. Secara lahir Nabi seperti itu. Belum lagi semuanya ada pada Nabi indah. Tidak ada alis seindah alis Nabi, tidak ada hidung seindah hidung Nabi. Ada orang hidungnya mancung tapi tidak indah loh ya. Ada orang matanya belalak-belalak, matanya lebar tapi tidak indah, ada. Tapi Nabi Muhammad indah semuanya. Enggak ada yang kurang. Bicara tentang keringat Nabi, oh, keringat Nabi wangi. Siapa yang keringatnya wangi? Nabi keringatnya wangi. Bahkan kalau Nabi keringat keluar itu, sahabat Nabi mencari, seperti Ummu Sulaim. Ibunda dari Sayyidina Anas itu mengambil keringatnya. Di saat ketahuan, Nabi bertanya, "Kau gunakan untuk apa keringatku?" Beliau menjawab, "Aku gunakan minyak wangi, dan sungguh setelah aku jajar dengan minyak wangi yang ada, keringatmu lebih harum daripada minyak wangi itu." Allah. Sehingga orang itu bisa mengetahui Nabi tadi duduk di mana itu bukan dari tanda-tanda bekas-bekas ya, bukan, dari harumnya sesuatu yang disentuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun tidak pakai minyak wangi, Nabi sudah harum. Maka dari itu bagi kita sunnah pakai minyak wangi agar diru Nabi. Kalau nggak pakai minyak wangi, mana bisa wangi? Hah? Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kegantengan Nabi. Allah. Kegantengan Nabi, kalau ada orang berkata bagaimana kegantengan Nabi dibanding kegantengan Nabi Yusuf, oh kegantengan Nabi Yusuf itu hanya separuh kegantengan Nabi. Tapi kenapa kok orang pada terpesona waktu melihat Nabi Yusuf sampai di dalam Al-Quran disebutkan memotong bawang kena tangannya, saking terpesona melihat Nabi Yusuf. Jadi ceritanya Zulaikhah, orang wanita-wanita Mesir pada ngecibir kepada Zulaikhah, kok bisa kamu terkagum dengan Yusuf, kayak apa sih Yusuf tuh? Akhirnya Zulaikhah menyuruh wanita-wanita itu datang, dikasih pisau, sama dikasih buah apel, dikasih sesuatu atau bawang, pokoknya dikasih. Pisau dipegang, akhirnya Nabi Yusuf suruh lewat. Di saat Nabi Yusuf lewat itu terpesona, sampai enggak sadar tangannya kepotong enggak terasa. Begitu luar biasanya Nabi Yusuf gantengnya. Tapi kenapa kok enggak ada orang yang kepotong tangannya waktu melihat Nabi? Ini. Kenapa? Kalau melihat Nabi Yusuf terpesona sampai terkagum-kagum sampai enggak sadar tangannya kepotong enggak sadar dan enggak kerasa. Setelah itu baru sakit. Ah. Begitulah, dan ini bukan mustahil. Kamu saja lihat kalau lagi main itu ketusuk duri enggak sadar kecuali waktu mandi kan gitu. Loh, ada duri masuk. Tadi waktu ketusuk enggak sadar, kamu lagi seneng ya main kejar-kejaran ya. Kakinya luka pun enggak sadar. Ya begitu. Karena kamu saat itu perhatianmu tercurahkan kepada kesenanganmu saat itu. Maka sama wanita wanita Mesir saat itu waktu melihat Nabi Yusuf terpesona, enggak sadar tangannya kepotong. Pertanyaannya adalah tapi kenapa kok enggak ada orang kepotong tangannya waktu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah itu juga kasih sayang Allah dan kelebihan Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad dengan parasnya yang sangat ganteng, luar biasa, Allah tidak menjadikan kegantengan Nabi Muhammad fitnah untuk umat.
Sebab kegantengan Nabi Muhammad yang luar biasa itu ditumbangi oleh Allah dengan wibawanya Nabi. Sehingga tidak ada orang yang berani menatap wajah Nabi berlama-lama. Selalu setiap menatap wajah Nabi harus menundukkan. Dan tidak ada satupun dari wanita Arab, biarpun tahu Nabi Muhammad ganteng seperti itu, tidak ada satupun dari mereka yang berpikiran kotor tentang wajah Nabi dan kegantengan Nabi, karena sudah ditutupi dengan wibawa Nabi. Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Biarpun dia belum menikah, belum punya suami, tapi lihat Nabi enggak pernah sampai gandrung seperti gandrungnya terpesonanya orang kepada lawan jenis lalu sampai berhayal dan sebagainya. Tidak. Tidak ada satu orang pun pada zaman Nabi melihat Rasulullah yang ganteng. Tidak ada satu wanita pun, biarpun wanita itu juga pengen menikah. Tidak pernah ada satu pun dari mereka yang terfitnah dengan kegantengan Nabi. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kegantengan Nabi Muhammad, tapi setelah itu ditutupi oleh Allah dengan wibawa. Sehingga tidak ada yang berani menatap wajah Nabi SAW berlama-lama. Bahkan ada seorang penyair namanya Hasan bin Thabit, nanti kalau bisa itu dilakukan ya. Ada syair Hasan bin Thabit itu kan penyair dahsyat sebelum masuk Islam. Orang-orang kafir itu pengen mencaci Nabi, mencari penyair supaya gini loh. Jadi kalau syair itu sudah diucapkan oleh Hasan bin Thabit langsung populer, langsung ditiru oleh orang. Maka pengen disewa, ya Hasan bin Thabit, kau caci Muhammad, nanti saya kasih duit ini, kasih uang pundi-pundi. Hasan bin Thabit mengatakan, aku akan mencaci Muhammad kalau aku sudah melihat Muhammad. Di mana tempatnya Muhammad? Muhammad ada di sana. Nunggu Hasan bin Thabit, Nabi Muhammad lewat. Di saat Nabi Muhammad lewat, Hasan bin Thabit mengatakan, Inni lama ra'aitu anwarahu sata'at wadha'tu min khifati kaffi 'ala basari. Jadi ceritanya apa? Waktu aku melihat wajah Nabi Muhammad, wajah Muhammad itu penuh dengan cahaya, aku letakkan telapak tanganku di mataku karena aku khawatir mataku. Khawatir akan mataku. Ya. Lama ra'aitu anwarahu sata'at, tatkala aku melihat cahaya wajah Nabi itu memancar, wadha'tu min khifati kaffi 'ala basari, aku letakkan tanganku di mataku untuk menjaga mataku. Khaufan 'ala basari min husni suratihi, aku takut mataku ini rusak karena begitu memancar wajah Nabi. Walastu anduruhu illa ala qadari, sungguh aku tidak mampu melihat wajahnya kecuali hanya sekedar saja. Ini dikatakan bahasanya ruhun minan nuri wa jismun minal qamari, memancar dari jiwa Nabi itu seperti cahaya dan badan Nabi itu seperti rembulan. Jadi gambarannya itu begitu indah memandang. Kemudian lanjutan syairnya, siapa yang hafal? Hafal. Terakhir apa syairnya? Anjumi Zuhri apa? Ruhun narwi jiminyal komari. Anjumi Zuhri siapa? Ruhun minan nuri fi jismin minal qoram komari. Ayo, siapa yang hafal? Karena? Lala. Ini lanjutan syairnya.
Itu syairnya Hasan bin Thabit. Ini syairnya Hasan bin Thabit sebelum masuk Islam. Ruhun minan nuri bijis bin mulakabangam nal qamari. Ke siapa Bapak nanti hafal? Lupa lama Bu yang tidak bahas masih. Ruhun minan nuri bijis bin man mulkari. Ini semoga ketemu nanti. Sehingga lihat, orang kafir kalau melihat tanpa kesombongan, orang kafir kalau melihat asalkan tidak dengan kesombongan, dia akan terpesona. Terpesona dengan Nabi SAW, wajahnya luar biasa. Sehingga itulah yang pernah dikatakan Hasan bin Thabit pada suatu ketika nanti, lihat di saat untuk menyanjung Nabi, bingung. Bingung gimana menyanjung Nabi, semuanya indah. Sehingga yang bisa diucapkan oleh Hasan bin Thabit hanya kalimat, khuliqta wa aksana minka lam taraqattu aynu wa ajmala minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Sungguh selebih ganteng dari parasmu wajah ini tidak pernah melihat, lebih bagus dari dirimu tidak pernah ada wanita yang melahirkan. Sungguh engkau tercipta, ini bicara lahirnya saja, bukan bicara tentang batin Nabi. Kau terbebas dari segala kekurangan. Kalau melihat mata Nabi paling bagusnya mata, lihat hidung Nabi paling bagusnya hidung, lihat tubuh Nabi, wah semuanya paling indah. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, tidak akan menjadi fitnah buat wanita sekalipun. Lihat, bicara tentang kegantengan Nabi tidak akan menjadi fitnah. Itu kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, khususnya kepada wanita saat itu. Gak ada yang terfitnah dengan kegantengan Nabi SAW. Ya, nah, ini adalah Rasulullah secara lahir seperti itu, kegantengannya, rambutnya, alisnya, tingginya Nabi. Nabi itu tidak terlalu tinggi sampai ada orang lantung-lantung ketinggian. Tidak pendek juga. Cuman uniknya Nabi itu kalau duduk sama orang-orang selalu lebih tinggi. Tapi kalau dilihat tidak tinggi yang aneh begitu. Pokoknya pas deh. Pas, itu kegantengan Nabi SAW. Itu secara lahir anak-anakku semuanya. Jadi puji syukur kepada Allah telah menjadikan Nabi dengan paras yang semacam itu, kegantengan semacam itu, semuanya indah pada diri Nabi SAW. Tapi, dan kemudian kalau bicara tentang kebaikan Nabi, batinnya Nabi, Masya Allah, sangat cinta kepada kita, lihat, sangat baik kepada kita, baik kepada anak kecil, baik kepada orang tua, baik kepada wanita, baik kepada kaum pria. Bahkan Nabi pun baik dengan lawannya. Di saat berperang pun Nabi penuh adab dan tata krama, mengajari yang baik dalam peperangan. Sehingga lawan pun menemukan kebaikan Nabi SAW. Kalau sudah menyerah selesai, tidak akan dibantai oleh Nabi. Enggak ada pembantaian itu. Akan dibunuh kalau orang itu masih melawan. Tapi kalau sudah tobat, menyerah selesai. Tapi lihat peperangan di luar Islam sana, lihat. Anak kecil bayi dibunuh. Bayi dibunuh, perempuan dibunuh, sementara Nabi dalam peperangan sekalipun melarang, jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh orang tua. Nah ini, jangan kau hanguskan pertanian, jangan kau binasakan peternakan. Dalam peperangan pun seperti itu, Nabi sangat indah. Jadi secara lahir anak-anakku semuanya, Nabi Muhammad sangat indah secara lahir, kemudian secara batin juga sangat indah. Nah ini dua hal ini menjadi sebab kita sangat mudah untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada di antara kita kok tidak kunjung tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad, permasalahannya adalah karena kita kurang kenal keindahan lahir Nabi dan keindahan batin Nabi. Dan itu berangkat karena kurang iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengimani Nabi kemudian meyakini bagaimana Nabi, maka akan muncul cinta. Mungkin selama ini kita mendengar, makanya kalau ada orang yang belum tumbuh cinta kepada Nabi, mungkin hanya mendengar cerita tentang Nabi tapi tidak diyakini. Masa iya kayak? Enggak ada masa iya. Benar seperti itu loh Nabi Muhammad, harus kita yakini. Kemudian kebaikan Nabi secara batin, keselamatan kita melalui pintu Nabi Muhammad, harus kita yakini. Syafaat nanti. Siratul mustaqim, surga.
tidak akan sampai kita kecuali melalui Nabi Muhammad. Dengan keyakinan maka akan mudah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab cinta sudah ada pada Nabi, akan tapi ketahuilah sebabnya seseorang tidak mencintai, permasalahan ada juga dua. Yang pertama adalah kurang yakin, yang kedua atau tidak tahu. Bahkan tahu pun kalau tidak yakin enggak ada gunanya. Membaca kitab hafal sana sini, hafal kitab maulid semuanya tapi tidak meyakini, maka tidak akan tumbuh cinta di dalam hatinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bacalah kisah-kisah tentang Nabi Muhammad dengan penuh keyakinan bahwasanya itu benar. Nabi Muhammad punya sifat-sifat kemuliaan, Nabi Muhammad sangat baik kepada umatnya, kegantengan Nabi dan seterusnya. Terus kalian yakini, bahkan harus kalian yakini keselamatan kita melalui Nabi Muhammad. Tidak ada pintu keselamatan kecuali melalui pintu Nabi Muhammad. Maka dengan keyakinan semacam itu, kemudian pengetahuanmu tentang Nabi Muhammad, lihat, sampailah kalian kepada sebab cinta. Karena Nabi bukan hayal, Nabi hakikat, Nabi nyata ada. Ini bukan berandai-andai. Kalau seandainya ada orang melamarmu, seandainya, kelamaan, bukan. Ini bukan berandai-andai. Kalau seandainya orang datang kepadamu, misalnya. Ini bukan berandai-andai. Kalau berandai-andai, kadang-kadang tidak ada. Nabi ini benar ada. Dan kisah itu nyata, kebaikan Nabi nyata. Maka kalau kurang cinta, karena kurang yakin. Dan kurangnya yakin, bisa saja karena kita kurang mengetahui. Atau di saat mengetahui tidak dibarengi dengan keyakinan, pun tidak akan membangun cinta yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja anak-anakku semuanya. Hah? Insyaallah punya bekal ya. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah sempurna di dalam diri Nabi, sebab-sebab untuk kita cintai, yaitu kebaikan Nabi secara lahir dan kebaikan Nabi secara batin. Tinggal kita membangun keyakinan. Hah? Keyakinan. Dan keyakinan itu akan diterjemahkan oleh perilakumu. Coba, Nabi itu paling bagusnya orang loh ya. Kamu yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Baik. Sekarang cara makan Nabi paling bagusnya cara. Kamu yakin atau tidak? Kalau kamu yakin lalu mengagumi, kamu akan niru cara makannya Nabi. Apa yang diberikan oleh Nabi kepada kita, harus kita yakin itu paling bagusnya cara. Cara berpakaian wanita yang paling bagus adalah cara yang diajarkan Nabi, bukan cara yang diajarkan oleh membuat baju, bukan. Nabi, bagaimana cara yang paling bagus berpakaian dan bagus berbaju seperti apa yang dicintai Nabi? Kalau kalian yakin, pasti kalian akan senang dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, sehingga kenapa kok kadang kita bahkan mungkin na'udzubillah ngikuti cara Nabi kok gengsi ini? Berarti tidak yakin, tidak merasa, tidak meyakini kalau itu lebih, itu paling bagusnya cara. Masa cara makan Nabi tidak ditiru, cara berpakaian Nabi tidak ditiru, cara berjalan Nabi tidak ditiru? Katanya kamu mengidolakan Nabi, katanya kamu ngerti tentang Nabi. Mana keyakinanmu? Atau meyakini tapi tidak pernah tahu juga? Kita sudah bahas, kita bahas pada pertemuan yang lalu. Biarpun orang mencintai tapi kalau tidak ngerti caranya bagaimana, apa yang harus dilakukan kepada yang dicintai, maka tidak akan ada gunanya. Harus di samping ada cinta, kita harus tahu bagaimana cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja anak-anakku semua, semoga Allah selalu menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.